Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Sudah makan kah? Belum. Belum eh? Ada yang angguk sudah, ada yang geleng kepala? Tidak menyapa. Yang penting kita kena tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada penganjur dan juga pengerusi serta ahli jawatan kuasa masjid yang sudi menjemput saya ke sini untuk berkongsi tentang kisah penghijrahan saya. Tuan-tuan dan puan-puan jangan salah faham tau, saya datang sini bukan untuk mengajar. Sebab saya tak layak untuk mengajar sebab saya bukan ustaz. Saya baru nak start. Okey. Baik, terima kasih. Okey, sudi jemput saya. Dan sebelum saya memasuki topik tentang kisah penghijrahan saya ataupun daripada kegelapan ke cahaya ataupun kembali ke fitrah, kesemuanya ada tiga fasa seperti mana tadi MC kita ada beritahu. Yang pertama adalah fasa agama Buddha, agama asal saya. Lepas tu saya berpindah agama daripada agama Buddha ke agama Kristian. Lepas tu yang ketiga pula, daripada Kristian berpindah agama ke Islam. Okey, sebelum saya memasuki topik tersebut, izinkan saya untuk kenalkan diri terlebih dahulu. Boleh kan? Sebab ada satu pepatah orang Melayu, tak kenal maka tak cinta. Tapi saya nak tambah satu lagi pepatah orang Cina pula, kalau sudah cinta, bikin sakit kepala. Okey, boleh faham tak bahasa saya? Boleh ya? Sebab bahasa orang utara kan? Okey, Alhamdulillah. Saya cuba cakap dengan perlahan-lahan. Kalau tak, tapi kalau tak faham tu, angguk-angguk sajalah. Boleh ya? Okey, insyaAllah. Okey, nama saya Ben Ui Cui Beng. Saya kena sebut dengan perlahan-lahan sebab susah nak sebut nama orang Cina, betul? Ben itu adalah nama panggilan glamour. Nama panggilan sahaja. Yang nama yang sebenar hanyalah Ui Cui Beng. Ui itu adalah keturunan daripada keluarga. Maksudnya daripada nenek moyang lah. Kan, keturunan Ui. Okey, pokok Ui. Dan Cui itu adalah generasi yang keberapa. Beng itu barulah nama saya. Kalau saya di rumah, mak ayah akan panggil Abeng ah, Abeng ah, itulah nama saya. Okey. Saya masuk Islam bersama dengan keluarga, iaitu isteri dengan 3 orang anak. Okey, masuk Islam pada 29 hari bulan September 2017. Bulan ini 27 hari bulan, sudah masuk 3 tahun lah. Syukur Alhamdulillah. Okey. Baik, saya kekalkan nama ada sebab saya ingin menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga saya supaya mereka tidak mempunyai tanggapan bahawa masuk Islam, masuk Melayu. Sebab kalau nama bagus, makna yang baik, kita boleh kekalkan. Kalau nak tambah nama ataupun tukar nama pun boleh, tiada masalah. Kecuali kalau kita punya nama yang bercanggah dengan syariat Islam, kita kena tukar nama lah. Macam nama saya memang tak ada unsur-unsur yang mempunyai syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Sekarang kita masuk ke fasa yang pertama, iaitu agama Buddha. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dilahirkan di keluarga yang keluarga Cina lah. Lepas tu beragama Buddha, tetapi rumah saya tidak sembah patung berhala. Pelik kan, orang Cina yang beragama Buddha tetapi tidak sembah patung berhala. Dan keluarga saya tidak pernah mengajar saya tentang agama Buddha ataupun hantar saya pergi ke kelas untuk belajar tentang agama Buddha. Dan kami hanya menyembah kepada nenek moyang. Kalau ikut kalender Cina, kita menyembah sebulan 2 kali lah. Hari yang pertama dan hari yang ke-15. Itulah kita sembahan kepada nenek moyang sahaja. Tidak sembah patung berhala. Kalau tuan-tuan dan puan-puan datang ke rumah saya, akan terkejutlah. Datang ke rumah orang Cina, masuk rumah,
Selalunya kita akan nampak kalau ada patung bahalan dan sebagainya, betul. Tapi rumah saya kosong. Seolah-olah macam orang rumah orang Islam. Okey. Jadi saya langsung tak kenal siapakah Tuhan saya. Dan macam seolah-olah tiada kepercayaan walaupun lahir di agama Buddha, ikut keturunan moyang. Saya pergi ke, ada kawan-kawan ajak saya pergi ke Tokong Cina. Itu pun kali pertama saya pergi. Waktu itu umur 13 tahun. Masuk tingkatan satu kan. Jadi sampai ke sana, saya memang tak terfikir apa yang mereka nak buat di sana. Ingatkan mereka hanya nak pergi sembahyang dan sebagainya. Saya cuma ikutlah sebab ingin tahu bagaimanakah rupa dalam tokong tersebut. Tetapi rupa-rupanya mereka ada udang di sebalik batu. Mereka ajak saya pergi ke tokong Cina untuk merekrut saya untuk masuk menjadi salah seorang ahli kongsi gelap. Mereka buat ritual di sana. Maksudnya sembahyang untuk macam mengangkat sumpah untuk jadi salah seorang geng kongsi gelap. Jadi saya pun macam terkejut lah. Tapi pada masa itu masih muda, kita tak tahu nak fikir panjang kan. Oh, kalau masuk geng masa macam hebat lah kan pada masa itu lah. Jadi saya pun ikut saja mereka punya ritual persembahan dan sebagainya. Maka saya pun sudah jadi ahli kongsi gelap. Dan dari situ jugalah barulah saya kenal siapakah Tuhan saya. Umur 13 tahun baru kenal Tuhan. Tetapi pada masa, ada satu jangka masa yang agak panjang juga, mungkin dalam lingkungan 18 tahun hingga 20 tahun, ada satu masa saya sudah macam sudah putus asa dengan Tuhan yang saya sembah. Sebab pada masa itu saya mempunyai banyak masalah kewangan. Okey, saya mempunyai masalah kewangan dan bila saya dalam kesusahan, saya pun minta pertolongan daripada Tuhan. Doa yang saya minta itu tidak dikabulkan. Jadi saya macam kecewa dan putus asa. Jadi saya pun menolak sebarang sembahan kepada masuk jadi seorang atheist. Jadi itulah fasa yang pertama. Okey, saya pun tak nak berpanjang sangat. Kalau nak ikut jalan ceritanya memang panjang. Satu jam memang tak cukup. Boleh sampai terlajak sampai tengah malam. Okey, baik. Daripada sekarang kita masuk ke fasa yang kedua, iaitu saya berpindah agama daripada agama Buddha pergi ke Kristian. Jadi bagaimana saya masuk ke Kristian? Ada sebab. Okey, sebab yang paling utama adalah disebabkan oleh makcik saya. Makcik saya adalah penganut agama Kristian yang berpegang kepada mazhab Kristian. Dia ada banyak mazhab juga, kan? Kalau di seluruh dunia yang terbesar adalah Roman Catholic. Yang kedua adalah Protestan. Dia ada Anglican, Lutheran dan sebagainya. Ada banyak. Ada banyak yang mana pecahan. Okey. Jadi risalah Kristian kepada kami pada masa itu. Saya masih ingat kami sekeluarga pada tahun baru Cina. Jadi semasa kami makan bersama, makcik kata dia memberi tawaran kepada ayah saya. Dia tahu ayah saya memang tak ada pegangan. Kita hanya sembah nenek, kan? Dia kata, apa kata? Dia panggil bapa saya, abang lah. Cik kan? Dia kata, abang, masuklah ke Kristian. Dia kata, kalau kita masuk Kristian, segera ampun tawaran pertama. Bila kita yang tiada pegangan agama, bila dengar sesuatu tawaran yang begitu apa, menyentuh hati, maksudnya kalau kita masuk Kristian, segala dosa akan diampunkan. Kita syok tak? Memang rasa seronok terduga kan? Sebab tak ada. Jadi tawaran yang kedua, Jesus Christ mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita, maka kita akan masuk syurga selama-lamanya. Tawaran yang kedua ni kita dengar, kita lagi teruja. Sebab yang pertama, masuk Kristian, segala dosa akan diampunkan. Yang kedua, kalau kita percaya Jesus Christ ataupun Nabi Isa AS mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, kita akan masuk syurga selama-lamanya. Dengan dua tawaran ini, ayah saya tanpa membuat kajian dengan lebih lanjut berkenaan dengan Kristian, dia pun dengan sedang kata, okey, dia nak masuk Kristian.
Tuan-tuan dan puan-puan, kami sebagai anak memang tiada pilihan. Kita kena ikut. Itulah budaya orang Cina. Cuba bayangkan. Kalau ada seseorang yang lahir Islam ataupun orang yang melakukan dakwah ataupun boleh digelar sebagai seorang pendakwah, memberi tawaran kepada ayah saya yang berbunyi sedemikian. Kalau seseorang mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kalau dia memahami, maka dia sudah masuk Islam. Betul? Dan segala dosa pun telah diampunkan. Seumpama seorang bayi yang baru dilahirkan, seumpama kain putih, sebab sudah tak ada dosa. Dan segala dosa yang dia buat dahulu akan bertukar menjadi pahala. Tiba-tiba dia mengucap dua kalimah syahadah, semua dosa yang dia buat dahulu akan bertukar menjadi pahala. Cuba kita bayangkan betapa banyaknya pahala yang dia bawa. Betul? Lepas tu, kalau dia sudah masuk Islam, kadang-kadang dia akan macam lalai, akan mengumpul dosa-dosa kecil ataupun dosa besar. Dan kalau dia benar-benar bertaubat, segala dosa pun akan bertukar menjadi pahala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-70. Kalau kita benar-benar bertaubat dan membuat kebaikan, segala dosa akan bertukar menjadi pahala. Jadi, cuba kita bayangkan, kalau ada seseorang memberi tawaran sedemikian kepada ayah saya pada masa itu, sebelum dia menemui makcik saya yang memberi tawaran tentang Kristian, agak-agak ayah saya akan masuk Islam tak, tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah. Sebab tawaran yang, kalau nak kita nak bezakan ataupun membandingkan dengan tawaran yang diberikan oleh makcik saya, kita dengar tawaran Islam memang bagus. Betul? Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-19, hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malangnya tiada seorang pun yang menyampaikan Islam kepada ayah saya. Ayah saya dia mempunyai banyak kawan yang lahir Islam. Saya masih ingat masa saya kecil, ayah saya kerja di Penang Port. Okey, Penang Port di Penang. Semua kawan-kawannya boleh dikatakan semua yang lahir Islam. Selalu datang ke rumah saya, kita makan bersama-sama. Walaupun dia, ayah saya tahu mereka tak boleh makan benda yang haram. Jadi kita ada sediakan makanan khas untuk mereka. Mereka datang makan bersama. Begitu akrab dengan ayah saya. Tetapi mereka tidak menyampaikan Islam pada mereka. Mungkin ada, saya tak tahu kan, mungkin adalah, mungkin di tempat kerja, tapi ataupun mungkin sudah mereka sampaikan, tetapi hidayah milik Allah. Okay. Tapi walaupun bagaimanapun, saya tak kesalah. Sebab yang penting sekarang saya dengan ahli keluarga saya sudah kembali ke fitrah. Dan saya selaku anak kepada ayah dan mak saya yang belum lagi Islam, adalah tanggungjawab saya untuk menyampaikan Islam, untuk menyelamatkan mereka daripada api neraka. Itu pun dengan izin Allah lah. Yang kami hanya mampu untuk menyampaikan hidayah milik Allah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qasas 28 ayat ke-56. Hidayah milik Allah. Itu urusan Allah sepenuhnya. Jadi pada masa itu kita masuk Kristian lah, sebab ayah nak masuk Kristian dengan dua tawaran yang diberikan oleh makcik saya. Tanpa ayah saya tanpa membuat kajian tentang Kristian, dia pun masuk. Jadi pada masa itu saya pun ikut saja tanpa pergi ke apa gereja untuk belajar dengan lebih lanjut dan sebagainya. Mereka memang ada anjurkan kelas seperti mana di dalam masjid ada kuliah-kuliah dan sebagainya kan, tapi mereka tak begitu kerap lah. Mereka seminggu mungkin 2 atau 3 hari saja. Mereka pun ada usra. Jadi saya tak pergi lah, saya hanya pergi boleh kalau nak kira berapa kali ya. Mungkin dalam setahun sekali kot. Saya masih ingatlah dalam ingatan saya, iaitu pada hari Christmas. Sambutan Christmas kan. Sebab mereka akan anjurkan apa majlis besar-besaran, dapat makanan yang sedap-sedap, dapat hadiah dan sebagainya. Itu saya ingatlah, setahun mesti pergi sekali. Jadi
Pada masa itu saya kuranglah pergi ke gereja dan saya masih dalam membuat perkara yang tidak bagus lah, sebab saya masih ceburi dalam bidang kongsi gelap. Ayah saya mula risau, siapa yang tak risau tentang anak kan? Kalau anak jadi seorang yang jahat, mereka akan risau. Mungkin takut akan dibunuh oleh musuh kah, ataupun ditangkap oleh polis dan sebagainya. Okey, baik. Itu adalah peringkat yang kedua lah tentang Kristian. Jadi bagaimana saya boleh masuk Islam sekarang dalam fasa yang ketiga? Okey, mesti tuan-tuan dan puan-puan nak ingin tahu kan macam mana saya boleh masuk Islam. Nak tahu tak? InsyaAllah. Senang saja tuan-tuan dan puan-puan dengan mengucap dua kalimah syahadah. Sekian, terima kasih. Okey, dia macam ni. Pada masa itu, maaf kata saya nak bagi tahu sesuatu mungkin tak sedap untuk didengar, tetapi ini adalah fasa kehidupan saya dan kisah benar. Pada masa itu saya memang benci Islam. Benci Islam tuan-tuan dan puan-puan, tak kenal Islam. Sampai dulu selalu gaduh dengan orang Melayu sebab tak tahulah, rasa benci sangat. Ada beberapa sebab yang membuat saya benci. Tapi macam mana saya boleh masuk Islam? Disebabkan oleh perempuan yang beragama Islam, iaitu isteri saya. Isteri saya dia lahir daripada Indonesia, lahir Islam. Tetapi pada masa kita nak kahwin, saya berkeras hati ataupun berkeras kepala, kata tak nak masuk Islam. Kalau nak kahwin, ikut agama saya. Walaupun saya tak praktis sebagai seorang Kristian. Ingat tak tadi saya kata, saya hanya pergi ke gereja setahun sekali, betul? Cuma saya tak nak masuk Islam saja. Jadi saya pun berjayalah mutakkan isteri saya. Isteri ikut agama saya. Tuan-tuan dan puan-puan jangan hairan. Di Indonesia, kahwin campur itu perkara yang biasa. Bukan yang negeri Aceh kan. Mereka tak boleh lah. Tapi negeri macam Jakarta dan mereka boleh kahwin campur dan sebagainya. Okey. Jadi, perkara yang saya... Sebabkan ada beberapa insiden yang saya pernah tengok dengan pandang dengan mata sendiri, yang saya pernah lalui dan sebagainya. Yang pertama adalah bila pengajian malam. Tahu tak kelas pengajian malam? Itulah kelas pengajian malam saya tu. Setiap malam saya sampai. Kalau saya kerja macam punch card tu, sampai. Dan ada, bila ada di sana, di meja sebelah pun ada beberapa orang yang lahir Islam. Mereka pun minum bersama-sama dengan saya. Minum minuman keras, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kita jadi kawan baik. Boleh katakan setiap malam kita akan duduk di meja yang sama. Tengok betapa istiqomahnya kita ini. Tapi kita istiqomah di tempat yang salah. Betul? Itu tempat yang penuh dengan maksiat. Dan penuh dengan bisikan yang halus. Dan saya bagi tahu minumlah, cubalah dan sebagainya. Saya sempat pernah melalui. Daripada sedikit demi sedikit, akhirnya kita akan terjebak dengan lebih mendalam sampai kita sentuh dada dan sebagainya. Jadi itu insiden. Bila saya pergi ke kedai tulis nombor Magnum Kuda dan Toto. Orang Cina ni memang suka judi lah, tapi bukan semua lah. Yang saya nampak ni kebanyakan macam kawan-kawan yang saya campur dulu, semua kebanyakan suka judi. Tambah Cina akan judi, beli nombor dan sebagainya. Jadi bila saya pergi ke kaunter untuk beratur beli nombor, kaunter sebelah pun ada orang yang lahir Islam beratur bersama-sama dengan saya. Kita jangan salah faham. Kena bersangka baik dulu, betul? Kemungkinan Ali tolong Acong beli nombor. Sebab Ali pergi makan, Acong dia kerja satu kilang mah. Acong kata, Ali ya, nanti pergi singgah beli nombor bagi saya boleh tak? Ali hati baik, dia belikan. Tapi sebelum kita nak tolong kawan beli nombor dan sebagainya, atau beli minuman keras, kita kena fikir dahulu, takutkah kena fitnah? Betul? Benda baik tak semestinya kena buat. Kita kena fikir dahulu, ini benda yang boleh mengundang fitnah. Kita bagi tahu dia, kita tak boleh singgah kedai tersebut, nak tolong pun tak boleh. Minta maaf, kan? Jadi, perkara yang ketiga adalah kereta kakak ipar saya dipecahkan cermin. Okey, itu pun beg CD lah, bukan beg duit. Mereka ingatkan beg duit. Orang pecah cermin, orang lahir Islam, saya pun cuba kerja. Tapi tak kenal lah.
Yang keempat, jiran saya baru pulang kerja, turun kereta, beg tangan diragut oleh orang yang lahir Islam. Jadi perkara-perkara tersebut yang membuat saya benci Islam. Yang terakhir sekali, saya suka tengok wayang perang, khususnya wayang daripada Amerika Syarikat yang selalu tembak-menembak dan ada apa? Ada teroris kan? Selalunya mereka bergelar orang Islam itu teroris, betul? Itulah propaganda mereka. Itu yang membuat sudah tanam dalam minda saya, oh rupa-rupanya orang Islam itu teroris. Nampak tak? Jadi perkara tersebut yang buat saya benci Islam. Tetapi bila saya cuba mengkaji Islam, okay, dengan lebih mendalam, rupa-rupanya saya salah. Kita tidak boleh menilai seseorang yang membuat perkara yang dilarang oleh Allah. Contoh, pergi ke kelab malam, okay, beli nombor dan sebagainya. Itu kita tak boleh kita kena kaitkan dengan individu-individu yang tidak mengikut perintah Allah SWT. Allah sudah melarang. Tetapi manusia mempunyai pilihan untuk sama ada taat kepada perintah Allah ataupun tidak taat. Orang yang saya nampak itu adalah orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Cuma saya tidak faham pada masa itu, saya ingatkan semua maupun agama Buddha, Kristian. Sebab mereka ketiga-tiga agama ini, mereka boleh buat perkara yang saya sebut sebentar tadi. Betul? Minum minuman keras, berlakunya rompakan bank, kes ragut, rogol dan sebagainya. Semua jenayah-jenayah lah. Bukannya orang Islam yang buat. Orang Buddha pun dah buat, orang Kristian pun dah buat. Betul? Jadi, bila saya mengkaji, oh rupa-rupanya adalah individu. Jadi saya sudah salah tanggapan tersebutlah yang membuat tuan perempuan tak boleh salahkan saya. Sebab saya tak faham Islam. Saya tak faham Islam daripada sudut Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya hanya faham Islam kepada orang yang lahir Islam. Jadi ini pun adalah kita punya tanggungjawab sebagai seorang Muslim untuk cuba sedaya upaya untuk mengikut segala perintah Allah dan mempamerkan akhlak yang sempurna. Memang susah sebab kita mempunyai pilihan, betul? Tapi kita cuba sedaya upaya dan kita minta kepada Allah untuk jauhkan diri daripada benda-benda yang tidak baik. Jadi, bila kita nampak orang Islam akhlak yang baik dan ikut segala perintah Allah, maka saya percayalah orang yang di luar sana, khususnya orang bukan Islam ataupun belum Islam, mereka akan nampak Islam tu begitu cantik. Dan kita mesti ada kawan yang lahir Islam, ada kawan yang lahir bukan Islam. Ada kawan kan, mungkin di tempat kerja ataupun jiran-jiran kita. Mungkin di sini mungkin kuranglah, tapi macam di Penang tu ramailah kan. Majoritinya orang bukan Islam. Tapi orang Islam pun ada juga. Jadi itulah memang nampaknya orang kata ada peluang ataupun ruang untuk menyampaikan Islam. Supaya mereka tidak salah tanggapan seperti mana saya dahulu. Okey, baik, kita masuk ke cerita balik. Sudah jauh dah tadi. Ceritakan kembali. Okey, jadi saya tak nak masuk Islam. Saya pun mutakan isteri saya. Perkawanan kita laksanakan dengan secara sembunyi daripada pihak mertua saya. Sebab apa? Kita cuba bayangkan. Katakan, isteri saya adalah anak perempuan pada tuan-tuan ataupun puan-puan yang di belakang sana. Adakah tuan-tuan puan-puan benarkan perkawinan sedemikian? Saya boleh katakan 100% tuan-tuan puan-puan tak akan benarkan perkawinan sedemikian. Begitu jugalah dengan isteri saya. Jadi kita pun rahsiakan perkawinan kita selama 5 tahun. 5 tahun, cuba bayangkan betapa seksanya isteri saya. Tak boleh bagi tahu kepada keluarga sudah kahwin. Sampailah anak yang pertama bakal dilahirkan, dia pun mengambil keputusan untuk menulis surat. Bukan telefon, tulis surat. Dan sebab kalau telefon, dia akan takut kena marah. Dia tulis surat dan cerita segala-galanya. Dia sudah mutan, sudah kawin dengan orang Cina yang beragama Kristian. Saya pun sudah ikut suami. Lepas tu, sudah macam sudah rasa begitu besarnya dosa. Jadi ada satu insiden yang membuat isteri saya betul-betul ingin kembali ke jalan Allah.
Mereka ada community ni, tuan-tuan perempuan. Ramai orang Indonesia yang lahir Islam kawin dengan orang yang bukan Islam. Ramai. Mereka ada kawan baik semua kan, selalu berkumpul mungkin dalam sebulan sekali. Bila mereka berkumpul, mereka selalu berpesan kepada sesama sendiri. Kata, kalaulah andainya aku pergi dulu. Kan ada lagu, andainya aku pergi dulu sebelummu. Dia kata, dia pesan, kalau saya pergi dahulu, tolong pesan kepada suami kita, kalau boleh, kirim mayat kita balik ke Indonesia supaya akan jalankan perkebumian secara Islam. Betul? Sebab identiti dia, identiti dekat Indonesia Islam, tapi di Malaysia dia sudah bertukar agama. Jadi ada satu insiden yang berlaku lah, salah satu kawan baiknya mengalami kemalangan jalan raya sehingga meninggal dunia. Isteri pun bergegas pergi ke hospital berjumpa dengan si suaminya dan berpesan kepada si suaminya apa yang disampaikan oleh pesanan terakhir oleh isterinya. Dia kata, isteri kamu nak kalau boleh kirim balik mayat ke Indonesia ataupun perkebumikanlah secara Islam. Dan si suaminya berkata, kalau nak kirim balik mayat kepada Indonesia, ke Indonesia, kos yang begitu tinggi. Dia tak mampu. Dia orang yang bukan orang yang berada, orang yang susah. Dan dia kata, kalau nak pergi ke perkebumian orang Islam, memang tak boleh sebab adik-adik dia bukan Islam. Jadi, perkara yang dia boleh buat, paling cepat, ringkas dan paling murah, dengan bakar mayatnya. Jadi, isteri saya sudah takut. Dia takut benda yang berlaku ke atas kawan dia akan berlaku pada dia juga. Jadi, dia pun ajak saya, sebelum dia ajak saya balik ke Indonesia untuk berjumpa dengan mertua kali pertama, dia tengok kalau dia mati macam mana. Saya kata, jangan risau, di Kristian tak bakar mayat punya. Kita tanam. Macam Islam. Dia tak tanam. Macam mana pun dia nak tanam dalam perkuburan Islam. Jadi, bila saya jumpa dengan kawan-kawan baik saya dan memberi meminta pandangan atau nasihat, saya balik-balik ke Indonesia jumpa dengan mertua saya dengan keadaan yang sebegini. Sebab saya sudah tahu, saya sudah melakukan perkara yang besar, yang salah. Betul? Sudah kawinkan anak perempuannya secara bukan Islam. Dan kawan-kawan semua juga memberi nasihat yang menakutkan-nakutkan saya. Dia kata, kalau balik ke Indonesia, nanti mereka pancung pada kamu. Oh. Walaupun saya gangster, saya takut mati, mak. Betul? Manusia takut mati, betul? Tapi kalau kita beriman, kita akan bersedia. Bila-bila masa saja, Allah akan jemput kita. Betul? Okey. Baik. Tapi saya fikir dengan lebih jauh, macam mana pun saya kena berjumpa dengan mereka. Saya nak, takkan saya nak lari. Tak mau berjumpa dengan mereka, tak boleh kan, tak adil kepada isteri saya. Jadi saya pun beranikan diri balik ke Indonesia dengan keadaan yang bersedia, dihukumkan, diterajangkan, dikaratekan, tak apa. Tapi sampai sana, perkara yang membuat saya terkejut, bila saya kita ceritakan kisah kita daripada A sampai Z kepada bapa mertua saya, bapa mertua saya tak marah. Malah dia mengucapkan terima kasih kepada saya kerana menjaga anak perempuannya dalam keadaan yang begitu bagus sekali. Dia peluk saya, cium saya, sebab sudah begitu lama tak jumpa dengan anaknya dan kali pertama jumpa dengan menantunya. Tuan-tuan perempuan bolehkah jumpa saya dalam keadaan sedemikian yang sudah mutlakkan anak perempuan tapi masih boleh sayang sama saya? Kemungkinan tak boleh ke orang sudah kena flying kick, busli kan? Tapi tengok, apa yang dibuatkan oleh bapa mentua saya membuat saya membuka mata dan membuat perbezaan dengan Islam di Indonesia dan Islam di Malaysia. Ingat tak tadi saya kata, yang saya nampak perkara-perkara yang orang individu-individu yang tidak ikut perintah Allah, tapi pada masa itu sebelum saya mengkaji, saya tak tahu, saya ingatkan itu Islam, betul? Tapi Islam yang disampaikan oleh bapa mentua saya, beza tak dengan apa yang saya nampak di Malaysia? Beza. Dan saya macam, betul ke ni? Kan? Dan yang paling best, walaupun bapa mertua tahu saya bukan Islam, dia bawa saya pergi ke masjid. Tuan-tuan pernah bawa tak kawan-kawan datang ke masjid yang bukan Islam ni?
Tak pernah kan? Sebab dari situlah saya mendapat hidayah yang pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala di rumahnya. Di situ kali pertama saya masuk dalam, saya terkejut. Saya teruja. Kenapa dalam tak dapat tumbuhan? Kita tak tahu. Kita ingatkan dalam orang Islam akan sembah something, sesuatu. Seperti mana di tokong Cina ataupun di gereja. Kan? Gereja ada kayu salib dan sebagainya. Jadi kita hanya ada perkataan Allah dan Muhammad. Dan di situ saya rasa hati saya amat tenang. Seolah-olah segala kerisauan saya sudah hilang daripada muka bumi ini. Itu namanya hidayah. Betul? Allah sudah bagi saya hidayah. Dan hatimu sudah jadi lembut. Maksudnya, sebelum ini hati saya keras. Sebab istri saya, walaupun dia murtad, tapi dia cuba sedaya upaya untuk menyampaikan Islam kepada saya. Tapi saya hati begitu keras, selalu menolak. Bergaduh. Sampai dia nangis. Seolah-olah dia sudah putus asa. Tapi selepas insiden, maksudnya trip saya balik ke Indonesia, memang berbaloi. Itu pun Allah memilih saya untuk balik ke sana dan memberi hidayah kepada saya. Dari Indonesia lah saya balik ke Penang. Saya cuba mengkaji Islam, cuba tanya kawan-kawan. Ada banyak soalan yang saya tanya kawan, khususnya dua soalan. Mereka memberi jawapan yang kurang tepat. Yang pertama, saya tanya kepada kawan saya dah belajar sekolah kebangsaan. Saya pun suka main bola sepak dan sebagainya. Mewakili sekolah. Saya tanya kawan, bro, saya nak masuk Islam, bolehkah saya kekalkan nama saya? Sebab orang Cina, dia memang penting tentang nama ni. Macam saya kata, daripada moyang, generasi yang keberapa, dan nama, kan? Lepas tu, kalau, dan nama kita, mak dan ayah yang pilih untuk kita. Kalau kita tukar nama macam seolah-olah sudah mengkhianati mereka dan mereka akan rasa susah hati. Ha. Jadi kawan saya kata tak boleh kena tukar nama. Lepas tu, kalau kita tengok zaman Nabi Muhammad SAW, banyak sahabat-sahabatnya pun kalau mereka masuk Islam pun Nabi tak panggil mereka tukar nama. Betul? Contoh, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan juga Bilal bin Rabah. Kan? Mereka bukan orang Arab pun. Mereka masuk Islam, baginda tak panggil mereka tukar nama. Nah, itu contohlah, contoh. Yang kedua, saya tanya kepada jiran saya yang lahir Islam, kalau saya sudah masuk Islam, bolehkah mak dan ayah duduk bersama dengan saya? Walaupun mereka bukan Islam. Mereka kata tak boleh. Tanpa memberi penjelasan kenapa tak boleh. Nampak? Dengan jawapan yang sedemikian, ini akan membuat kita keliru tentang Islam. Kita akan fikir Islam tu kejam. Sebab apa? Kalau sudah masuk Islam, kena halau mak dan ayah keluar daripada rumah. Adakah ini ajaran Islam? Tidak. Islam mengajak kita, Islam memang package yang paling cantik lah. Ajak kita sayangi kedua ibu dan bapa, seperti mana dalam surah An-Nisa, surah ke-4, ayat ke-36. Kan? Jadi, banyak perkara yang saya tengah soalan tak dapat jawab. Tuan-tuan perempuan, saya nak bagi tahu sini di sini. Kalau kita dapat soalan daripada kawan-kawan kita yang bukan Islam, kalau kita tahu, kita yakin, confident, boleh yakinkan mereka, go ahead. Kita bagi dalil-dalil yang meyakinkan mereka berpandukan Quran dan Sunnah. Kalau kita tak boleh nak bagi jawapan yang tepat, tolong jangan goreng. Nanti mereka lagi jadi pening dan keliru. Macam saya juga dululah. Saya berkongsi berpandukan pengalaman saya. Jadi saya bukan mengajak tau, memberi perkongsian supaya kita tak ulangi apa yang kita sampaikan kepada mereka dengan tepat dan kita boleh selesaikan salah tanggapan mereka. Jadi itulah, bila saya yakin, confident, sudah mengkaji bahawa saya boleh kekalkan nama, saya masuk Islam, mak dan ayah pun boleh duduk bersama dengan saya, maka kami sekeluarga, iaitu isteri dan 3 orang anak, kembali ke fitrah pada 27 hari bulan September 2017. Jadi itulah berkongsian sedikit sebanyak sedikit tentang kisah penghijrahan saya dapat kembali ke fitrah ataupun daripada kegelapan ke cahaya. Dan sebelum saya mengakhiri, masih ada masa kan? Mungkin saya boleh buka soalan-soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin tanya kepada saya.
Kalau bolehlah jangan soalan yang susah-susah. Kan? Saya masih belajar. Ada tak soalan? Ya, Tuan Haji. Tak dengar. Okey. Tuan Haji tanya berapa lama saya masuk Kristian, betul? Okey. Umur 13 tahun, saya baru jumpa Tuhan-Tuhan saya di agama Buddha. Sehinggalah umur 20 tahun, sorry, 18 tahun, berpindah daripada Buddha ke Kristian. Lepas tu, di Kristian, maksudnya saya masuk Islam 3 tahun yang lalu. Sekarang saya umur 38. Maksudnya daripada 18 tahun hingga 35 tahun agama Kristian. Walaupun saya begitu lama dalam agama Kristian, saya tak pernah belajar tentang Kristian. Harap dapat jawab soalan. Ada lagi soalan? Rupa-rupanya masih ada masa lagi kan? Sampai 8:30. Okey. Mungkin saya ambilkan sedikit masa berkongsikan tentang saya punya cabaran. Boleh? Sebab saya ingatkan 8 suku sudah pernah masuk waktu. Okey, minta maaf. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Perjalanan. Oh, ya baik. Okey, baik. Soalan yang bagus. Dia tanya apa yang memberi tarikan daya yang saya masuk ke Buddha ke Kristian, masuk Kristian ke Islam. Okey, seperti mana saya kata tadi, masa daripada agama Buddha ke Kristian, kami diberikan tawaran oleh makcik saya yang mengatakan bahawa kalau kita masuk Kristian, segala dosa akan diampunkan. Yang kedua, dia kata kalau kita percaya bahawa Jesus Christ mati di kayu salib untuk menembus segala dosa kita, kita akan masuk syurga selama-lamanya. Itu dua tawaran yang diberikan, disampaikan kepada ayah saya. Jadi ayah saya pun masuk Kristian, kita sebagai anak pun kena ikut. Itu tarikan daya Kristian. Yang Islam, rupa-rupanya yang saya tahu, pada awalnya saya benci Islam kan? Tapi apa yang saya buat itu adalah salah. Sebab saya menilai Islam daripada individu yang tidak mengikut perintah Allah. Maka itu tidak adil. Saya kena menilai sunnah. Tapi pada masa itu saya tak kenal apa itu Quran, tak kenal apa itu sunnah. Saya hanya kenal apa itu individu yang menganut agama Islam. Jadi bila kita mengkaji tentang Islam dan